Saudara-saudari sekalian, apa kabar? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat datang ke program saya. Dr. Lee's method, cara saya, kaedah saya, grammar level 1. Dan selamat terima cabaran 38 hari, 38 day challenge. Dan mengapa 38 hari? Kerana dalam buku ini yang saya tulis ini ada 38 bab. Jadi apabila kamu sudah siap 38 bab, maka kamu sudah belajar dengan lengkap setiap bahagian grammar, kesemuanya 38 jenis grammar. Dan cabaran ini dibuat kerana saya berharap kamu boleh habis program ini, buku ini, dalam 38 hari. Saya juga terima cabaran ini. Dan cabaran saya ialah bagi setiap bab saya muat naik satu video. Satu dalam bahasa Inggeris, satu dalam bahasa Melayu dan satu dalam bahasa Cina. Supaya setiap orang akan dapat manfaat. Dan sebenarnya saya ingin menghabiskan setiap bab dalam satu video, tapi kelihatan bab ke 11 saya buat dua video, part 1 dan part 2. Bab ke 13 sama juga, part 1 and part 2. Sekarang bab ke 14 sama masalah, satu video tidak dapat habis. Dan saya tidak ingin juga sumbat semua dalam otak pelajar-pelajar saya. Lebih baik kita belajar langkah demi langkah. Oleh itu, bab ke-14, cabaran 38 hari. Jikalau kamu sudah habis bab ke-14, maka kamu tinggal 24 hari lagi. Sudah habis cabaran dan buku sudah habis, program pun sudah habis. Sebab saya bermula pada satu hari bulan Julai program ini, buku ini. Okay? Sebab hari ini ke-14 bahagian 1 dipanggil conjunctions. Jadi apakah conjunctions? And, kata hubung. Conjunctions dalam bahasa Melayu, kata hubung. Perkataan yang menghubungkan dua ayat. Dan ayat itu akhirnya menjadi satu ayat. Jadi and but dipanggil kata hubung, dipanggil conjunctions dalam English grammar. And maksudnya dan, but maksudnya tetapi. And itu dan, but itu tetapi. Tetapi kita tahu digunakan untuk buat perbezaan atau pertentangan atau berlawan. The farmer raised a cow and two goats. Petani memelihara seekor lembu dan dua ekor kambing. Dan itu and. Dan and ialah conjunction. Rahim is hardworking but Zamri is lazy. But tetapi. Rahim rajin tetapi Zamri malas. Okay? Perbezaan. Mr. Wong has a motorcycle but no car. Tetapi, jadi dia ada motosikal tetapi dia tidak ada kereta. Halim likes coffee but Ida likes tea. Satu orang suka kopi tetapi lagi satu suka teh. Mother buys some fish and vegetables in the market. Ke pasar, jadi ibu membeli ikan dan sayur-sayuran. Serena and Marina are sisters, dua orang. Mereka ialah Serena dan Marina adalah adik-beradik perempuan.
Rita is tall, but Sonia is short. Rita tinggi, tetapi Sonia pendek. Dan kita ke sebelah sini. Oh, ada lagi satu. I have two books and a ruler in my bag. Two books, saya mempunyai dua buah buku dan sebatang pembaris. Dan, bukan tetapi. Sebab dia adalah sama. Exercise 2. Oh, atau so, oleh itu, because, kerana. Ini tiga adalah kata hubung. Dalam bahasa Inggris, ketiga-tiga perkataan ini dipanggil conjunctions. Do you want the blue pen or the red one? Adakah kamu mahu pen biru atau pen merah? Atau oh. The cat is meowing because it is hungry. Mengapa kucing mengiau? Kerana ia sudah lapar. Ruby was not feeling well, so she went to see a doctor. Ruby was not feeling well, maksudnya tidak selesa. Oleh itu, dia pergi berjumpa seorang dokter. Our teacher was angry because we were very noisy. Sebab guru kami sangat marah kerana kami sangat bising. We missed the bus, so we took a taxi. Kami ketinggalan bus, oleh itu kami naik taksi. Sebelah sana. Is this bag yours or mine? Adakah bag ini kepunyaan kamu atau kepunyaan saya? Are the boys going to school or are they going home? Adakah budak lelaki pergi ke sekolah atau balik ke rumah? Atau oh. Wahid did not go out because it was raining heavily. Wahid tidak keluar kerana hujan lebat. Kerana. Jadi, hari ini kita belajar and, but, or, so, because, Lina. And, dan, but, tetapi, or, atau, so, oleh itu, because, kerana. Kelima-lima perkataan ini dipanggil conjunctions. Dan kerja conjunctions ialah menghubung dua ayat menjadi satu. Sebab itu dalam bahasa Melayu, kita panggil conjunction sebagai kata hubung. Perkataan yang menghubungkan dua ayat menjadi satu. Okey? Baiklah. Setakat ini sahaja. Sila like, share dan subscribe. Okey? Dan ingat untuk add saya atau follow saya di Instagram. Saya gunakan nama Susan Lee. Dan hashtag learn with Dr. Lee. Okey? Dan kemudian postlah progres kamu, pengalaman kamu, perasaan kamu dalam program ini sebelum dan sekarang, supaya kita boleh sama-sama belajar. Dan di bawah video ini, sila klik ke description box. Dan di dalam description box, tengoklah butir-butir yang lain di dalam. Dan di dalam description box ada juga borang Google. So ada link, kamu masuk ke dalam link dan tengoklah Google Box di sana ada butir-butir. Jikalau kamu ingin membeli buku ini, sila isi butir-butir dan kami akan mengurus pencetakan buku kali kedua supaya boleh hantar ke rumah kamu. Pencetakan yang pertama itu memang sudah habis. Ini yang kedua, sebab masih ada orang bertanya-tanya, ada minat. Okay? Dan jikalau kamu sedang berfikir level 1, banyak orang waktu dia fikir level 1, level 1 itu mudah saja. So jikalau kamu ingin tahu mudah, tetapi sejauh mana mudah? Ini semua disalin dari buku ini. Jadi kamu tahu berapa mudah tahapnya level 1 saya. Jikalau kamu tengok ini semua waktu saya buat penerangan tadi, kamu rasa sangat senang, sangat mudah, maka jangan beli buku ini sebab tidak sesuai. Kamu memang sudah ada tahap ini, jadi jangan belilah. Tapi jikalau kamu tadi semasa saya buat penerangan dan kamu sendiri tengok, kamu rasa
tahu separuh lagi separuh tidak tahu dan ingin mencoba soalan-soalan di sini, maka masuklah ke Google Form dan isi borang. Oke, jadi sehingga kita berjumpa di bab ke-14 bahagian 2. Selamat tinggal.